Sebelum beraktivitas, aku pakai sunscreen kesayangan aku dulu nih dari Azzarin. Hydrasuit Sunscreen Gel SPF 45++++. Organik sunscreen yang diformulasikan khusus untuk digunakan sehari-hari. Tidak mengandung minyak, alkohol, dan silikon, sehingga cocok digunakan oleh semua jenis kulit. Hydrasuit Sunscreen Gel SPF 45++++ ini memiliki tekstur gel yang lembut banget dan ringan juga, sehingga selain berfungsi untuk melindungi dari sinar UVA dan UVB, juga dapat melembabkan kulit. Kandungan aloe vera, pomegranate, green tea, propolis, dan niacinamide sangat baik untuk menenangkan kulit. Cara pakainya, oleskan tipis aja secara merata ke bagian wajah dan leher 15 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Memiliki teknologi broad spectrum full protection yang berarti dapat melindungi kulit secara penuh dari bahaya sinar UVA dan UVB. Say yes to sun protection. Balik lagi di Keep in Touch with Prilly. Episode kali ini sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat membuat aku bahagia karena aku bakalan nonton I Love You Silly episode terakhir. Nggak nyangka banget sih udah episode terakhir. Cuma sebelum nonton dan sebelum berangkat aku mau test food dulu. Jadi kita harus test food, lo harus nilai ini layak jual atau enggak, oke? Oke. Karena kan lo orangnya picky Jepang banget. Nah, dan aku gak sendirian test foodnya, karena kalau test food itu biasanya aku perlu pendapat dari orang lain. Jadi, aku undang Irzan sama Nazri buat ikutan test food. Coba yang biskof ya. Coba lu coba yang burger deh. Do you think it's suitable with cheese? I don't think so. Kayaknya harus pakai parutan kelapa ya? Coconut, dry coconut. Lebih enak kopior. Kopior or coconut, I mean same thing. Enak banget, gila. Nah kak, is it too sweet? Pulang ya? Ya, ntar dulu dong, jangan dong, aku pengen yang itu. Nah yaudah deh, kita cobain berbagai makanan. Mulai dari nyobain minuman dulu. Jadi nyobain minuman berbagai rasa. Abis itu enak banget rasanya, sumpah. Kayak gak nyangka sih test food pertama rasanya udah sesuai dengan harapan. Biasanya tuh test food sesuai harapan tuh di test food yang kelima lah atau ketiga gitu. Terus ini yang pertama kali tes udah enak banget. Wah tapi ini sih, ini enak banget sih, oh my god. Kalau mau ini dikerasin lagi kelapanya gak sih? Iya, rasa kelapanya ya. I'm so proud of this one. Ini nih, yang aku suka. Ya, satu, dua. Hmm? Yang aku suka ini manis banget. Kalau memakai itu jadi manis banget. Tapi ini tetap sih anjir, enak banget. Oh my god. Corn dog gue lagi proses logonya karena gue masih belum serak sama logonya. Sama resepnya sih, gue lagi ngajarin chef gue bikin corn dognya. Ngajarin chef lo gue, gila. Wow. Atau porsinya apa sih yang gak bisa? Ya Allah, ya Allah. Ada beb satu, gak bisa tinggi. Sampai kita kayak pilih favorit kita masing-masing gitu. Tapi menurut lu gimana itu? Gue suka, karena gue suka manis. Ini ya udah coklat, untuk penggemar coklat gitu. Gue suka coklatnya. Ini apa mbak? Itu kelapa-kelapa gitu. Bukan kelapa, bukan. Oh my god, I love this. This one is approved, eh? Approved. Okay. Gue suka ini banget. I eat fingers. Is it milk? Is it like? Halo? Tiramisu. Tiramisu tapi lebih dominan milk. Ya kan? Enak banget kan? Yang ini tuh kayak, jadi waktu gue tinggal di luar, ada yang kayak gini juga dan ada lady finger juga. Coba Zan, cobain Zan. Ini adalah sweet and deluxe. Yang itu reminding me of Vancouver banget. Enak banget. Iya. Yeah. Ini ada kopinya. Enak kan? Enak ya? Ini kayak biskuit ini tapi dijadiin minuman. Dijadiin. Nah,
terus habis cobain minuman, kita cobain makanan-makanannya. Enak juga, dan alhamdulillah Irzan sama Nazir juga suka. Ini sate taichan dijadiin bumbu. Enak nih. Enak kan yang ini? Gue suka ini banget. Sate taichan dijadiin bumbu mayones keju. Enak banget. Cuma gue suka. Enak. Ya kan kayak bumbunya pedes tapi cheesy. Nah, udah nyobain semua makanannya dan rasanya enak banget. Udah gak sabar banget pengen berangkat untuk nobar I Love You Silly. Pak, Slim Ili by Prilla Tukun Sina mau? Slim Ili. Kalau itu gak usah bayar. Gue posting orang. Asik. Enak juga jadi manajer sosmednya. Ada yang mau gue manajerin gak? Gue kalau nego galak loh. Nah, pas di sana ketemu sama semuanya. Bener-bener happy banget, kangen banget. Karena jujur aja, aku sama pemain I Love You Silly tuh hubungan emosinya tuh beda gitu loh. Kayak lebih dekat, lebih kayak keluarga. Dan mereka udah bener-bener, apa ya, kayak keluarga baru lah buat aku. And then, kita mulai nonton. Oke, kita nonton aja dulu ya. Oke. Sedih karena ini adalah episode terakhir, tapi seneng karena resultnya sangat memuaskan dan sampai saat episode terakhir I Love You Silly masih nomor 1 di WTV, dan jadi kita seneng banget dan merayakan ini dengan nonton bareng rame-rame episode terakhir gitu. Wah, pas nonton episode terakhir sih emosinya diaduk-aduk banget ya. Beruntung untuk bikin dia jadi ipar gue. Oh. Tapi untuk saat ini, gue belum bisa gabung sama kalian. Masih ada hal yang harus gue selesaiin. Panjanglah ceritanya. Mungkin buat lain kali aja kali ya. Hati-hati ya nyetirnya. Kalau ngantuk gak usah coba gue. Karena lo tau kan, gue lebih jago daripada lo. Campur aduk banget deh di episode 8. Kalau kalian lihat ekspresi kita, itu kayaknya udah menggambarkan banget ya gimana kita nonton episode 8 dan gimana episode 8 itu benar-benar menyentuh hati kita banget. Yang baca roma ya bisa mencari cara. Sedih banget. Mau nangis. Untuk diterima semua yang mengalami membuatmu merendang. Dengarlah yang akun aku katakan.
selesai nonton, yang pastinya kita nangis, peluk-pelukan, nyanyi, loncat-loncat. We just want to celebrate kayak gimana I Love You Silly bisa diterima baik di masyarakat. Karena I Love You Silly itu benar-benar gak ketebak banget. Ya gak dari buku, gak punya fanbase, tiba-tiba tayang gitu. Terus tapi tiba-tiba disukain sama orang banyak, dikasih review bagus sama orang banyak, dan akhirnya kita kayak gak nyangka sih sebenarnya I Love You Silly bisa sampai kayak gitu. Sayang banget gak ada apa-apa. Kau mau sempurna, coba lihatlah di cermin, senyum indahmu itu tak perlu sama senyum si dia. Kita semua dicipta indah dengan cara yang berbeda. I love you guys so much. I love you. I love you, Silly. I love you. I love you, Silly. Dan gue ngerasa bahwa gue sebagai director paling siap tuh, karena gue readingnya panjang, persiapan, terus hunting lokasinya panjang. Banyak, gue berapa kali proyek kayak gitu. Ini, kita reading berapa kali lebih banyak. Ketawa-ketawanya. Lebih banyak TikTokan. Iya. Iya. Kan? Gak perlu dibanggakan yang itu. Gue ngerasa kenapa gue pertama lebih happy, pasti lebih puas secara hati. Dan kedua, gue melihat bahwa pengadeganan gue, struktur gue, dramaturgi gue, dan directing gue kok lebih, gue happy banget sama directing gue di sini. Padahal ternyata yang lebih penting adalah ya ini. Yeah. Man, this beats skills. Yes, I agree. Dan, I agree. 100%. Dan buat gua at this stage of my career, it's a revelation loh. Fuck. Bahwa lo mau sutradara sebangkotan apapun, it doesn't mean jack shit kalau kita semua nggak punya ini. This energy. Iya. Dan ketulusan yang bener-bener gue rasain banget, kayak di sini kita nggak ada yang kayak oh iya ini perannya ini, oh iya ini, nggak ada sama sekali. Semuanya perform, semuanya kasih yang terbaik, dan semuanya datang ke lokasi bukan gue pengen populer, gue pengen followers gue naik, gue pengen TikTokan yang banyak, tapi gue pengen ngasih yang terbaik, acting gue yang terbaik, energi gue yang terbaik sama teman-teman gue yang gue sayang untuk project ini. Gue ngerasa gitu tiap hari datang ke lokasi. Kayak kita emang pernah ngerencanain kalau followers kita bakalan naik gara-gara project ini? Gak pernah kan? Tapi Instagram I Love You Silly, for one day yang lihat story-nya 50.000 untuk akun yang gak nyampe 1.000 waktu itu yang follow kan? Gak nyampe berapa ribu gitu. Tapi yang lihat story-nya 50.000, tapi kita gak ngerencanain itu gitu. Kita juga gak ngerencanain, gak pernah di benak kita atau di conversation kita that we want to hit number one. Gak pernah sama sekali, kayak kita harus rating 1 ya guys, kita harus nomor 1 pokoknya. Gak pernah. Ini exactly salah satu alasan gue kenapa we are great. We. Ketika rasa saling satu sama lain nyambung. Yeah. Sementara situasi industri kita, ayo cepat sekarang, ayo. Gak kenal waktu. That's yeah. Industri. Lu mau ke judul manapun, lu akan ketemu itu. Iya, yeah, pasti. Bener nggak? Yep. Tapi ketika kita semua udah nyambung, ayo cepetan. Keluar. That emotion tuh akan keluar dengan sendirinya. Jadi banget. Dan itu bukan karena gua nge-briefnya, gua enggak nge-brief lu. Ya kan? Enggak, gua enggak ketemu. Tapi itu ini semua. Oh, itu lagi nge-brief. Enggak. Jadi tiba-tiba dikasih ini semua udah ada. Jadi itu lagi siap-siap kan mereka berlima dalam mobil. Kamu tuh siap-siap setelah selesai tek. Itu langsung masuk ke mobil. Maksudnya tuh itu dekat dalam mobil. Ternyata tiba-tiba disodori gitu. Ayo, hah? Gimana? Iya, oke. Gila sih. Jadi itu berarti ide dadakan lo. Yang nulis yang dia ngomong itu dadakan juga. Gini. Yang enggak dadakan? Semua yang gua tulis. Iya sih. Semua yang gua tulis itu cuma blueprint kan? Itu cuma kata doang kan. Iya. Semua orang di sini juga bisa ngomong. Dia juga bisa ngomong.
tapi rasanya kan beda ketika yang ngomong adalah yang benar-benar ngerasain ikatan satu sama lain. Betul. Kan beda. Tapi yang pasti gini, kalimat ya cuma kalimat. Dadakan juga, dadakan kan? Heeh. Iya. Dan kita kan dari awal enggak ada setelah. Iya. Friend gitu baru TPO gitu kan. Apakah gua sempet waktu buat nge-brief dia enggak sempet orang kita ngejar matahari. Iya. Kita traveling ngejar matahari. Jadi ketika gua ngetik kalimat itu, nih, sudah dia ngomong. Gua udah gak sempet fokus, gua udah ke yang lain. Iya. Karena inilah industri kita. Untuk merayakan I Love You Silla episode terakhir, Pak Monty kita tagih untuk TikTokan. Jadi si Pak Monty kita paksa untuk TikTokan. Terus yang menjadi instruktur TikTok kita seperti biasa ya, Raja TikTok adalah Ajil Dito. Dia yang ngajarin Pak Monty sampai Pak Monty bisa maksa-maksa Pak Monty sampai Pak Monty mau. Itu latihannya penuh dengan ngakak sih. Kayak benar-benar Pak Monty diajarin buat lembur, dan ini pertama kalinya Pak Monty mau diajak TikTokan demi I Love You Silly gitu. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, kaki. Terus ya udah deh kita TikTokan, dan ternyata surprisingly Pak Monty bagus banget TikTokannya, lentur loh dia loh. Jadi ternyata dia bisa sebenarnya TikTokan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. No. Pokoknya hari ini sangat menyenangkan, dan di episode kali ini I just want to say thank you buat kalian semua yang udah kasih apresiasi luar biasa untuk I Love You Silly. Bukan cuma nge-review tapi juga sekalian curhat, karena ternyata banyak banget adegan-adegan I Love You Silly yang relate sama kehidupan kalian dan ngebuat kalian ngelihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Seneng banget ngelihat respon kalian yang bilang kalau I Love You Silly itu benar-benar mempengaruhi hidup kalian banget. It means a lot to us. Jadi terima kasih banget untuk apresiasi yang luar biasa. Semoga bisa ketemu lagi di season 2. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan seru selanjutnya.